guys, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan unboxing ya. Ini paket terbaru saya. Unboxing itu apa, Mas? Unboxing itu un itu berarti buka. Kalau boxing itu kotak, berarti buka kotak ya. Oh ya. Tapi itu plastik, Mas. Ya, karena ini bentuknya seperti kotak, saya bikin kayak kotak aja ya. Oke, ini saya pesan hari ini dan nyampe juga hari ini luar biasa. Pakai apa? Pakai apa? Grab Express ya, itu Grab recommended Express. Sekali ya. Ya. Kita langsung buka aja ya. Ya, sok. Yes, sok. Ya. Ini kalau kita lihat dari sekilas dari luar, ini sepertinya barang mahal. Karena dari bungkusnya itu terlihat rapi. Bungkusnya itu bukannya yang murah itu. Yang harganya kan 200 perak kan? Iya. Ini plastik ini sangat mahal untuk peradaban ini. Kita enggak boleh sembarangan ini. Ya, kita buka. Ini lumayan agak susah. Warnanya ngecreng ya. Warnanya ini sangat mencolok sekali. Dan ini luar biasa. Saya ini termasuk orang yang suka warna-warna cerah. Jadi maksud saya pilih-pilihnya warna. Ini warna beli ini buat apa, Mas? Ini kita lihat dulu barangnya apa ini. Oh, iya. Ini adalah jas hujan. Oh, jas hujan. Ya, jas hujan. Karena kita tahu sendiri ya, ini udah bulan masuk bulan September. Kan masih kemarau kan? Mau mendekati kemarau. Ini apa? Musim apa namanya? Musim penghujan. Jadi kita harus siap-siap menyediakan sedia payung sebelum hujan. Kalau ini berarti sedia jas hujan sebelum naik motor. Ya ini ternyata ini kayak mukena ya, ada tasnya. Oh, iya benar, ini kayak mukena. Kayak mukena. Dan ini luar biasa ya. Merknya. Lihat dari luar ini. Ya. Iya. Ya. Warnanya sangat mencolok. Rainbow sunflower. Harganya berapa, Mas? Harganya ini murah sih. 200.000 aja. Oh, 200.000. Ini ternyata susah juga ya. Langsung itulah dipakai lah. Dibuka enggak apa-apa ini? Jangan dibuka itu. Ini susah ini, saya enggak bisa buka ini. Gimana cara bukanya gimana? Ini harus digigit. Kalau enggak digigit gua. Oh iya, gigit. Nah, ya. Tara. Sama ya, warna sama biru ya. Warnanya biru. Ini biru apa ya? Biru Ben-Hur. Biru Ben-Hur ini namanya. Iya, biru Bank BCA. Nah, ini seroalnya. Ya, seroal. Seroal ini. Seroal itu apa, seroal? Seroal alias celana. Ya. Oh, ini enak sekali loh sepertinya. Coba dipakai kepol. Coba. Jangan dong. Ini dipakai lah. Ini bajunya ya. Ini jasnya nih. Ternyata. Oh, nyatu ya sama. Nyatu sama tasnya. Oh, iya. Ini ternyata si tasnya itu nyatu di. Jadi bagian dari ukurannya berapa ya? Ukurannya L. L. Wah, ini sangat recommended sekali buat teman-teman yang lagi nyari jas hujan. Oh iya. Bahannya apa sih? Bahannya ini Taslan. 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 Taslan itu apaan? Taslan itu semacam bahan yang terbuat dari kulit hijau. Oh, dari itu ya, dari apa namanya? Kulit rusa. Getah bening ya? Dari getah bening. Lancar getah bening lah gitu. Ya, ini terlihat kan? Dipakai lah. Dan kulit saya yang putih ini sangat cocok sekali. Nih, ini sunflower. Oh, ini mereknya. Okay, terus ini fungsinya buat apa? Apanya? Ada putih-putih ini. Fungsi ini untuk menandakan kalau ini jas hujan. Nah, kalau enggak ada ininya, ini nanti disangka jas senter. Suara-suara yang membantu saya. Oh ya, ini untuk kalau di malam hari. Ini sangat berguna nanti ketika kita berjalan di malam hari dan posisinya hujan. Ketika kita ini si putih ini tersorot lampu itu akan bersinar. Oh. Itu menandakan di depan ada orang.
Ayo coba langsung ya. Dipakai. Ini sangat lengkap sekali ya, ada kancingnya, ada resletingnya. Woi. Ini sangat. Ini dan ini tebal juga ini. Tebal. Ya. Langsung merawanin ya. Merawanin. Oh, cara makainya gitu. Iya, kalau cara makainya terserah mau di bawah langsung, mau di atas langsung. Nah. Ini keren buat kerja. Ini hangat sekali, benar. Ya, buat kerja ya. Buat kerja juga enggak ada masalah ini. Buat ngapel juga buat. Karena terlihat seperti sweater sih. Oh, iya, benar. Kayak jaket saya ini. Jaket saya. Oh, iya, sama ya. Iya, karena kulit saya waktu itu tetap banget warna cerah. Apa? Tas selang 200 sama ongkir. Hah? Iya. Dan ini ada banyak kantongnya. Ini bisa berfungsi buat taruh kelinci. Taruh apa aja ini bisa dimasukin. Oh, kayak jas ya. Kayak jas. Ini buat bisa taruh dompet, HP segala macam aman. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada berapa kantongnya? Jas hujan. Udah. Iya. Oke. Okay. Udah sekian. Sekian saja ya, pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir adalah sedia jas sebelum musim hujan datang. Terima kasih.